meski sempat terjadi kondisi putus nyambung. Bagi Daus, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, karena menikah lagi adalah bagian dari keinginannya untuk beribadah. Dengan mas kawinnya, uang sebesar Rp500.000 tunai. Ya kalau kenalan sih kita udah kenal udah lama ya. Itu sempat putus gitu kan, putus nyambung. Terus sempat menghilang, dua-duanya enggak ada kabar. Gitu kan. Mungkin apa ya? Entah kenapa, dan mungkin karena ini jodoh kali ya. Setiap Daus sholat, setiap Daus beribadah meminta kepada Allah, kok yang ada gambarannya, iya, gambarannya pandangannya tuh selalu dia. Pernikahan Daus dengan Randini memang mengejutkan publik, karena selama ini hubungan mereka seperti tak tersorot kamera. Sejumlah sahabatnya pun tidak mengetahui tentang pernikahan kedua Daus. Tapi bagi Daus tidak ada alasan untuk merahasiakan pernikahannya. Harapannya hanya satu, hidupnya akan kembali tertata karena ia merasa nyaman bersama sang istri. Ya apapun statusnya dia, dia sebagai apa, ini udah pilihan hidup Daus. Daus merasa nyaman dengan dia, ya kan? Dia pun sebaliknya merasa nyaman dengan Daus. Toh yang ngejalanin juga kita berdua. Biarlah semua rantai berisi.